CV yang pertama. Sudah sering tampil belum sih Tatasha dengan Arasha sendiri nih? Udah beberapa kali sih, dan kebetulan untuk lagu-lagunya Arasha bersama aku memang tayang di Mentari TV. Jadinya ini satu momen yang spesial. Kalau biasanya mungkin adik-adik pada nontonnya musik videonya doang, kali ini kita live performnya. Terus hari ini juga akan launching lagi, ada satu lagu lagi, aku bersama Arasha. Jadi spesial hari ini, banyak kejutan-kejutan di acara ulang tahunnya Mentari TV. Akhirnya mengajak Arasha untuk nyanyi bareng, gimana sih Tasya? Apakah memang ada senang nyanyi juga? Memang sebelumnya dari umur 2 tahun sih udah. Kebetulan kan kalau dulu-dulu kan masih pandemi ya, jadinya kan jarang ya ada panggung-panggung. Nah terus memasuki post pandemi yang kayak manggungnya tuh masih pakai face shield gitu, itu udah mulai tuh Arasha umur 2 tahun, dia udah mulai nyanyi, tapi masih nyanyi lagu-lagu aku kayak Anak Gembala, Libur Telah Tiba gitu kan. Terus pas umur 3 tahun, aku bersama teman-teman mantan penyanyi cilik dan juga Arasha, kita sempat keluarin single juga judulnya Aku Bisa, nge-recycle lagu aku zaman dulu. Nah itu mulai ada juga tuh dia tampil beberapa kali. Terus sekarang sih udah, karena udah kesekian kali, jadi kayak dia udah lebih terbiasa. Kamu berarti mengikuti dirimu ya Kak? Belum tahu lah, masih umur 4 tahun juga kan. Sebenarnya minat dan bakatnya banyak banget, dari mulai di dunia musik. Dia suka nyanyi, dari umur 1 tahun udah bisa nyanyi gitu kan. Aku pun juga kaget gitu kan, umur 1 tahun udah bisa nyanyi. Terus akhirnya sekarang bikin beberapa lagu, beberapa single lagu anak bersama aku. Itu juga kayak mimpi yang terwujud banget buat aku, karena kayak seneng aja dulu aku penyanyi cilik, terus sekarang bisa nyanyi bareng anakku dan tetap melestarikan lagu anak. Nah selain itu, tapi Arasha juga kan suka kipas angin ya, seperti yang kita semua ketahui. Mungkin juga ada bakatnya ke bagian engineering gitu kan, teknik mesin gitu kayak papahnya. Mungkin, jadi aku gak tahu sih kedepannya dia lebih memilih apa. Tasya, gimana masih bisa dilibatkan untuk memproduksi lagu-lagu anak mungkin di tengah zaman sekarang yang lagu anak kurang susah banget ya? Iya, aku memang udah jadi komitmen aku juga sih, dan juga beberapa mantan penyanyi cilik yang lainnya, untuk kayak kita selalu menyuarakan tuh save lagu anak, selamatkan lagu anak. Beberapa kali kita juga kolaborasi bareng untuk kayak bikin lagu ataupun nge-recycle lagu-lagu zaman dulu. Terus juga ikut meramaikan lah ya panggung-panggung musik anak di Indonesia. Dan kesempatan kali ini sangat spesial gitu, karena aku bisa mengajak anakku Arasha, jadi generasi alpha ya, bukan generasi milenial ataupun generasi 90-an lagi gitu, yang bisa menyanyikan dan juga merasakan lagu-lagu anak yang berkualitas. Tapi Arasha pun bisa ikut menyanyikan lagu anak Indonesia gitu. Memang banyak sih tantangannya, karena kan kalau sekarang juga lagu anak ada sebenarnya, tapi juga bersaing juga kan dengan lagu-lagu dari luar negeri kayak Baby Shark atau Coco Melon. Nah, gimana caranya kita bisa melestarikan lagu anak Indonesia sih? Tasya, menurut kamu